Oke, kembali lagi di Cubicle ya. Oke guys, pernah nggak sih kalian nonton film? Ya, pemainnya udah oke banget. Ya, gambarnya juga udah kece banget. Tapi pas adegan nih, pas dialog, bikin drop. Ya, aduh jangan sampai ya. Skrip itu tuh penting banget untuk menjiwai karakternya. Jangan sampai nonton itu nggak ngerti kan? Maksudnya apa nih? Nah, untuk bikin skrip yang oke, Cubicle punya tips. How to write visually dari Joko Anwar ini ya. Skenario yang baik adalah skenario yang gampang bisa diterjemahkan oleh sutradara menjadi bahasa visual. Sehingga seorang penulis skenario juga harus bisa menulis secara visual. How to write visually? 1. Tulis hanya yang bisa ditunjukkan oleh kamera. Bagaikan air yang mengalir dari Madagaskar ke India, berarti kamera juga harus menunjukkan air mengalir dari Madagaskar ke India. 2. Jangan tulis perasaan karakter atau aktor dalam sebuah adegan, karena itu adalah tugas seorang sutradara. Hanya tulis apa yang dilakukan oleh seorang karakter atau seorang aktor dalam sebuah adegan. 3. Berikan dialog yang natural kepada karakter. Bagaimana cara kita menguji apakah dialog natural atau tidak? Coba ucapkan dengan mulut kalian sendiri. Dan coba minta seorang teman untuk mendengarkan. Kalau misalnya sebuah dialog tidak wajar diucapkan di dunia nyata, maka dalam skenario juga tidak wajar untuk diucapkan. Oh, jadi gitu. Kalau kita bikin skrip itu harus senatural mungkin. Oh, iya. Supaya dialognya juga enak dibawainnya. Nah, jadi kalau pengen tahu info lebih lanjut ya soal film dan acting, kalian bisa akses di cubicle.id. Nah, jadi klik jelajah, lalu pilih Cube Slate. Itu dia. Itu ya. Tentang film kan. Nah, ya. Sekarang gue juga mau ngebahas tentang film. Masih ada Joe Taslim kemarin baru main film Star Trek. Oh, dia ya. Memerankan peran Manas. Dan ternyata di film ini dia harus di make up 5 jam. Lama banget kan. Oh, jadi semacam kayak make up karakter gitu. Make up itu gak bisa diremehin. 5 jam? Ya. Mau tahu the power of make up? Ya mau dong. Oke, okay, let's follow me. Okay. Let's go. Sip. Halo Cherry, apa kabar? Wih, mantap. Cherry. Ini teman gue, dia penasaran sama special effect makeup dan pengen nyoba. Bisa kan? Bisa banget. Oke, ayo cepetan. Bentar. Ini kan gue mau nanya-nanya dulu nih alatnya kayak gimana. Okay. Kebetulan gue ada ini cetakan. Nah, gue bikin. Ini terbuat dari? Ini terbuat dari silikon. Jadi aman. Gitu. Aman. Nah, ini ceritanya gue bikin, lu kena racun ikan. Jadi berubah jadi ikan. Udah bikin apa aja sih mas? Bentuk mukanya ini, bentuk make up-nya, wajahnya. Saya beberapa ada udah bikin untuk Badura, film Firegate yang nantinya akan tayang. Okay. Terus Voldemort. Voldemort versi lokal. Oh, Voldemort. Versi lokal, ya. Keren. Ada skill tertentu nggak sih Cherry untuk bisa menjadi special effect artist seperti Cherry? Untuk menjadi seorang makeup special effect, dia harus bisa makeup beauty. Dasarnya. Karena dasarnya seperti itu. Harus punya minimal makeup beauty. Karena apa? Dia akan tahu taste-nya, kulitnya seperti apa, terus contouring-nya seperti apa, betul. Harus ada shape-nya, shading-nya, ya kan? Nanti dia juga di shading, di shape, segala macam. Oke Cherry, gue serahkan diri kepada lo. Ditunggu hasil yang keren. Guys, berikutnya kita akan membahas seputar mural art. Only on Cubicle.